Ketua. Pemirsa Mirosin Basker, barang bukti sabu-sabu ini akan langsung dimusnahkan. Ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Blayeri dari perwakilan PNN. Dan kemudian perwakilan dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Sabu-sabu yang telah dicampur dengan air kemudian dimasukkan ke septic tank yang ada di belakang bangunan Polres Tanah Laut. Narkoba jumlahnya 2 kasus, kemudian tersangkanya 3 orang, barang buktinya narkotika jenis sabu seberat 1.002,26 gram, yang satu LP 1 kilo, yang satu LP 2 gram. Untuk yang 1 kilo tersangkanya HA, yang bersangkutan berdomisili di Liang Anggang, Banjarbaru. Kemudian pasal yang dikenakan 114 ayat 2 itu pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Barang buktinya nanti silakan bisa dilihat sendiri. TKP-nya di pinggir Jalan Swadaya RT 07 Kurau, Kecamatan Tanah Laut. Ya. Kemudian yang kedua, tersangkanya atas nama IB, yang bersangkutan berdomisili di Jorong, Tanah Laut. Yang kedua AA, berdomisili di Desa Asri Mulia, Kecamatan Jorong. Dua-duanya dari Jorong.